Okey, assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya, channel Beta Gym Melaka. Kepada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang. Dan kepada korang yang belum subscribe, sila subscribe, pasal subscribe tu percuma. Okey, jadi ada permintaan daripada subscriber untuk buat video tentang cara kita pancu kepti lah untuk anak burung lah. Okey, jadi hari ni saya akan buat video tentang untuk cara kita nak buat pancuhan kepti ataupun makanan anak burung lah. Dia ada macam-macam jenis, KT, A21 lah sekarang kan. Itu dua tu yang memang yang baik ni lah. Jadi saya akan pakai KT lah untuk ni. Sama je cara pancuan dia sebenarnya. Alright, jadi kita nak buat cara pancuan untuk anak burung. Jadi kebetulan saya ada anak burung Sun Corner, 2 ekor. Jadi tak perlukan masa lagi, jom. Okay geng, so yang pertama sekali kita perlukan bekas untuk kita bancuh makanan anak burung. Yang kedua air. Yang ketiga itu makanan burung lah, makanan anak burung. Ni KT, sebagai KT. Ini KT. Okay, ini jenis gebuk. Yang macam sistem, kita bancuh dengan air nanti. Okay, so mula-mula kita kena tahu sukatan. Kalau korang ada seekor burung Sun Corner contoh, tengok pada burung tu. Kalau burung tu makan dia 15 ml, korang masukkan ais untuk kalau seekor ni satu ni satu pencegari ni dia 10 ml. Jadi kalau ada yang kata dia makan 15 ml, senang macam ni je. Okay, masukkan ni dah 10 kan, 10. Okay, 10 macam ni tu setengah 15 ml tadi kan, setengah saja. Okay, setengah macam ni jadi 15 lah. Right. Okay, ni kalau seekor. Ni untuk burung-burung kecil selalunya 15 ml. Kalau burung besar dah pergi 30 ml ke 50 ml lah. Jadi korang sukat dia macam tu lah, untuk tak nak korang membazir dia punya makanan nanti. Okay, ni tadi seekor kan, 15 lah. Kita ada 2 ekor lah. Kita ada 2 ekor SC. So kita cari lagi 10. Masukkan tu 5. Okay, separuh eh. Okay, jadi kenapa saya ajar korang buat macam ni kan, sebab korang tengok ni, ni ada air lagi ni. Takut nanti kalau korang bancu KT nanti membazir. Ni makanan ni tak ada lagi, tak guna, nanti korang buang je. Jangan, kalau boleh jangan letak dalam petak air apa semua. Kalau boleh kita terus bagi makan habis. Jadi sekarang ni dah ada 30 ml air dalam ni lah. Jadi 30 ml air dalam ni. Okay. Okay, so step dia yang kedua, kita masukkan KT. KT. Okay, nak bancu dia tak boleh terlampau pekat, tak boleh terlampau cair. Okay, masukkan KT. Dia tak, dia bergantung pada korang punya cara korang bancu lah. Okay, lepas tu kita gaul dulu. Okay, gaul. Okay, macam ni dia terlampau cair. Kalau tuan ni dia terlampau cair kan Cair lagi. Kita nak dia pekat sikit. Tambah sikit-sikit. Tak, tambah sikit-sikit kan. Jangan tambah banyak sangat. Dia kan pekat sangat pula. Okay. Okay, kan. Miko ni kacau, kan. Miko kacau saya. Ni, saya tengah rakan main handphone saya. Dikit-dikit handphone saya. Go. Hey, Miko ni kan. Alright. So, sama balik. Okay. Saya check dulu. Okay, kau tahu ni. Ni dah pekat sikit lah. KT ni dia, kalau korang biarkan lama sikit, dia akan kembang tau. Dia akan kembang. So, kita kena pastikan dia tak terlampau pekat. Dia cair sikit tak apa. Okay, macam ni, okay. Okay, macam ni. Sebab sudu lah, biar korang nampak. Alright. Dia punya tester dia kena macam ni, kan. Ha, dia ada air sikit, lepas tu, dia tak pekat sangat. Ha, dia putup macam ni. Okay, kepekatan dia saya buat macam ni selalu. Ha, macam ni. Jangan terlalu pekat. Kalau boleh nak ada air-air sikit, sebab kita nak bagi dia hadap cepat. Kalau burung kita bagi makan pekat-pekat nanti kan, takut dia tak hadap makanan tu, nanti dia boleh jadi basi tau dalam perut dia. Nanti boleh datangkan penyakit pada anak burung tu. Anak burung ni dia punya penghadaman dia bukannya baik sangat macam burung besar. Burung besar macam ni kalau bagi makan yang pekat-pekat pun tak masalah, sebab dia dah kuat kan. Macam ni semua dah kuat dah ni. Ni kecil lagi. Okay, ni macam ni korang buat pekat-pekat pun tak ada masalah. Okay, kalau saya punya cara lah baby, pada pengalaman saya, kalau saya buat pekat-pekat nanti kan, ada je masalah.
Burung tak hadam lah, lebih sakit. Okey, ha, buat macam ni. Okey. Okey, tekstur dia macam ni ah. Pakai sudu. Ha, dia ada air-air sikit. Tu dah ada pekat sikit macam ni. Okey, lebih kurang macam ni, geng. Korang buat macam ni. Insya-Allah selamat, geng. Selamat untuk burung korang. Okey, jadi kita punya kereta kita dah siap. Ni eh, kat tanda. Ni kita nak keluarkan burung, nak bagi makan burung anak burung tu lah. Alright, let's go. Okay, geng. So, kita akan bagi makan lah dekat anak burung kita ni. Ada dua ekor eh. Ini seekor. Ini lagi seekor. So, saya akan bagi makan dia dalam 15 ml. Bagi makan dia macam video sebelum ni lah, saya dah ajar. Kita bagi makan sop dia daripada muka dia ni, belah kiri dia, belah kiri dia. Okay, masuk je. Come. Tu tekan je kan. Okay, ni bawah 10. So ni lagi 5 ml lah. Ha, kan. Okay. So 15 ml gang. Jadi bila kita dah bagi makan, kita tak boleh pakai tegana eh, sebab takut dia muntah. Kam, kam, kam. Tu bagi makan sebelah kiri kepala dia. Ni nama dia saya belum letak lagi. Baru sampai semalam burung ni. Nanti kita kata nama. Right. So dia pun dah kenyang. Simpan balik. Okay. Okay geng. So ha, ni korang tengok ni, ni dah koyak ni sebab apa tau. Fredo semalam dia boleh buka dia punya gantai tu geng. Dia boleh pergi dekat yang kecil ni. Dia gigit. Nah, sebab saya nampak kan. Kalau tak, kalau tak memang hancur ni. Dia silap burung ni semua dia gigit ni. Bahaya. Nah, jadi saya dah dekat dalam sangkar. Sekejap. Okay. So, harap bermanfaat video kali ni. Cara kita nak pancur makanan anak burung. Ini ada lebih sikit ni saya bagi dekat burung besar je lah. Alright. So, harap bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum.